الرجيم ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Ayat 35, ayat 53 dan 5 sampai 55 surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Pandok-pandok di sini Allah Subhanahu wa taala firman hubungnya dengan kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam setelah Allah membinasakan Firaun. Tentera Firaun sudah pun mati, maka ketika itulah Nabi Musa jemere ataupun lakah pergi ke sebelah Sinai. Dan Nabi Musa munajat Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina, di situlah dikatakan permulaan Allah taala bui wahyu berbentuk kitab kepada Nabi Musa. Sebelum daripada tu wahyu berbentuk pasang goyak kecek. Allah wi pisik kepada Nabi Musa ni boleh kecek, Allah kecek dengan dia, dia kecek dengan Allah. Maknanya secara direct, secara betul-betul. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah kecek ataupun royak kepada Nabi Musa sebagai percakapan kecek pe yang betul-betul, tidak melalui malaikat. Ni ketika belum pada turun kitab Taurat. Setelah Firaun mati, ulas sekali lagi. Firaun mati, tentera dia mati dari laut. Maka Nabi Musa bawa Bani Israel yang beriman pergi ke sebelah Sinai. Di situlah dikatakan tempat kediaman Nabi Musa beberapa tahun lamanya. Cara kepada Bani Israel hak beriman. Tu pun ada juga terpencil, maknanya pelik tua daripada hak berimeh dah jatuh jadi kafe dan duk gismoh anak lembu ataupun patung yang mereka itu buat daripada mah. Nah, ketika Nabi Musa munajat Allah Taala di Bukit Tur Sina, lepas tu Allah besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utama sekali. Walaupun ayat ni umum royak kepada nabi-nabi dan royak kepada orang hak jalan tugas nabi, mung kena sabarlah. Dan mung nak jalan agama, mung kena sabar. Ada rintangan. Adanya kesusahan. Ada orang comti, ada orang mai hendui, ada orang cerita, orang kata, terutamanya orang-orang kafir yang tak setuju dengan ajaran mung, hey Muhammad, hey nabi-nabi, hey orang yang jalan ajaran nabi di atas muka dunia, akan adanya orang-orang munafik, orang kafir dan kadang-kadang orang yang seagama dengan kamu sendiri yang tidak setuju. Cuba kita perhati ayat yang ke-53. Allah Taala firman, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa hidayah pertunjuk, dan kami berikan kaum Bani Israel mewarisi kitab Taurat. Apa tu? Hudan wa zikra liulil albab. Yang Allah Ta'ala firman di sini sebagai hidayah pertunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna. Nah, hudan wa zikra li ulil albab, inilah kitab-kitab yang Allah Ta'ala bagi beri kepada
tiap-tiap umat, iaitu hudan. Hudan artinya hidayah. Wa zikra, peringatan. Jadi tiap-tiap orang yang hidup di atas muka dunia, yang menjadi kaum dan umat bagi mana-mana rasul, kitab yang diberi kepada rasul itu akan menjadi peringatan, petunjuk selama mana orang duk amal, duk buat, duk apa ni, duk periduk lagi kitab-kitab yang tersebut, maka ia akan menjadi nur, akan menjadi cahaya kepada orang supaya kita duk dengan Quran. Setengah orang baca Quran sikit, setengah orang baca Quran banyak. Semua tu adalah hidayah, petunjuk dan peringatan. Dan juga orang yang duk terlibat dengan Quran, tak ada kira dia di segi mana, di segi baca ngajar tajwidnya, gotunya, ganinya, semua insyaAllah dia misuan dalam hal mendapat hidayah, petunjuk dan peringatan daripada Al-Quran. Bukan Quran itu hewi suruh baca saja tak, tapi suruh reti, suruh amal, suruh berakhlak, suruh paham molek-molek. Orang-orang ahli kaji, orang pandai bijak-bijak, dia kaji, dia banyak isi-isi yang ada di dalam Quran, dia cebok mari jadikan sebagai ilmu. Dan Quran ni adalah kitab yang tidak mati. Walaupun Allah firman royak kepada Nabi sejak daripada 1400 tahun lepas dah. Kalau kita kira undur semula, kita tengok pada waktu tu zaman utar panggil. Zaman utar, zaman hema, zaman pada pasir. Tak maju di segi waktu, material. Tapi Quran tetap boleh diguna setiap masa walaupun dunia maju setakat mana. Orang pandai mikir gotu gani, tak lepas lagi daripada Quran. Sebab itulah Allah royak ayat ni nampak sekaligus supaya dengan totok kepada Bani Israel. Dan kami mewarisi Bani Israel apa? Kitab Taurah, hudan wa zikra li ulil albab, sebagai hidayah, petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna. Tengok ni kepada nampak supaya Taurah, tapi bukan Taurah saja dak. Bahkan setiap kitab lagu tu lah. Allah pun raya, fasbir inna wa'adallahi haqq. Setelah engkau mengetahui keadaan Nabi Musa dan umatnya ataupun dan kaumnya, nah, maka bersabarlah wahai Muhammad. Ha, ni tengok. Ya ada hubung kait antara ayat yang Allah Ta'ala cerita, ha, Nabi-Nabi dahulu adanya hubung kait dengan Nabi Muhammad. Dan begitu juga orang yang terima saka Nabi. Siapa orang yang terima saka Nabi? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama adalah orang yang ambil saka Nabi, iaitu ilmu. Kena sabar. Fasbir, hendaklah engkau sabar. Inna wa'dallahi haqqun. Gapo? Sesungguhnya janji Allah untuk menjayakanmu adalah benar. Hani dah kamlang cai bagi setiap orang bila dia kerja Islam, dia kena letak dalam hati dia insya-Allah jaya. Kalau tengok kepada zahir, halah. Halah. Kalau nak muai, patah tulai kering. Patah habis. Muka-muka hacau habis. Tapi harap Allah Ta'ala akan tolong. Itulah kita semua orang Islam yang kerja seru agama, mengajar, ceramah, menulis, khutbah, tazkirah,
tak ada kira apa-apa. Tujuannya nak wis hafalnya message daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Mengajar dalam bentuk yang berbagai-bagai. Orang tu mengajar pasal baca kitab, orang ni pasal ceramah, orang ni tazkirah, orang ni menulis, orang tu, orang ni, orang tu. Ikutlah kita nak kata ke mana. Tapi tujuan tu lah belakang. Tujuan tu lah belakang. Iaitunya nak sapa ajari Allah, ajari Rasul, dan nak jadi manusia ni cerdik, bijak, wirti. Itulah orang duk ambil kaedah, iaitunya kaedah hak Nabi tarbiyah para sahabat. Tarbiyah artinya didik ke, tapi dia lebih luah daripada perkataan didik. Kalau didik-didik ni pasal budak. Didik jadi budak molek, budak berjuru, ngaji, reti agama. Supaya juga kita ambil kaedah yang sama, tiap-tiap orang kena duduk di dalam rabuk tarbiyah. Rabuk didik ke Islam yang panggil. Daripada Quran ni lah, daripada sunnah Nabi, ajaran Nabi, mengikut ulama-ulama duk hurai, duk royak, ha, maka kita kau habis untuk jadikan sebagai cara hidup kita. Ha, itulah dikatakan nak, orang yang sebar agama, tujuan mereka adalah sama belakang, iaitu nak jadi berakidah yang betul, amalan yang betul, berakhlak mulia, hidup atas muka dunia menjadi manusia ke arah kesempurnaan. Ha, kita tak sempurna. Tiap-tiap orang manusia atas muka dunia kecuali Rasul Nabi. Namo katanya manusia tamada biasa, tak ada seorang pun yang sempurna. Alhamdulillah. Di kalangan Nabi sekalipun ada lagi darajat dia. Nah, ada darajat Nabi yang tinggi, ada darajat Nabi hak biasa-biasa. Tapi umumnya Nabi-Nabi, Rasul-Rasul adalah mereka orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita orang tamada, kita orang biasa, ceraklah. Kena adanya salah, silap, dosa, dan ada berkaitan kita dengan Allah dan kaitan kita dengan sesama manusia. Tapi hak Tuhan rakyat sini, inna wa'adallahi haqqa. Bagi orang-orang yang hijau Islam, rakyat kepada Nabi dan rakyat juga kepada umat, adalah kebenar, apa ni, janji Allah tetap akan benar dan betul untuk menjayakanmu. Dan pohonlah ampun bagi dosamu. Ha, ni tu hebsel juga, pesel kepada Nabi. Tapi hak sebenarnya pesel kepada umat. Wastaghfir li dhanbika. Hak ni kita kena banyak ni. Kena istighfar banyak. Sehari-sehari mulut kita jadi gerak sokmo, hati kita gerak sokmo. Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sapa akhir. Ujadi gerak sama. So lagi, wasabbih bihamdi rabbika. Dan serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Bila tu? Pada waktu pagi dan petang, iaitunya bil asyyi wal ibkar. Ulama pakak mari hurai katanya al asyyi wal ibkar, petang dan pagi, iaitunya semaya, termasuknya dengan secara umum semaya subuh, semaya asar, termasuknya zikir-zikir yang Nabi baca pagi petang, dan termasuknya malasiye yang selalunya kita duk semaya, semaya sunat, zikir, istighfar, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua amalan-amalan kita yang kita ada buat. Sama ada baca Quran, ia termasuk belaka. Wasabbih bihamdi rabbika. Dan bertasbihlah kamu. Hak kita ada baca lepas pada semaya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Akhir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang Nabi ayat katanya, setiap kali lepas pada semaya, siapa baca hak ni,
maka dosa dia hak kecil-kecil akan digugur, dihapus walaupun banyak supaya ngabuh laut. Ha tu. Ni nak menunjuk katanya kita buat adalah berdasar kepada Al-Quran dan ajaran Nabi, dan ajaran Nabi lah yang paling comel dan sempurna sekali. Siapa yang paling dekat sekali, paling kena sekali ajaran dia, amalan dia, gapo hak dia ngaji, dia amal wis serupa dengan hak Nabi. Cek katanya orang tu alhamdulillah sempurna. Lepas tu hak Nabi buat lak-lak. Ini saya tambah deh. Nabi buat hak pasal lak-lak. Lagu tu pun Nabi buat, lagu ni pun Nabi buat. Maka kita pakai amal belakang. Buat lagu tu katik, buat lagu ni katik. Yang hidup amal so. Ha, tu. Kalau amal so, seolah-olah katanya kita mayam rap benda hak ada lagi. Kita amal belakang. Nah, ni dalam kitab saya dah baca dia katanya ya'malu hadha ahyanan wa hadha ahyanan ihya'an lis sunnah. Ya ayat katanya orang yang beramal amallah hak ni sekali, hak ni sekali, hak ni sekali, hak tu sekali. Dah Nabi buat belaka. Untuk apa tu? Ihya'an lis sunnah. Ya ayat. Untuk hidup, untuk nak jadi sunnah Nabi tu. Ada berbagai-bagai, pasal ni pun boleh buat, pasal ni pun boleh buat. We ada belaka. Ulama-ulama boleh timurnya mazhab, boleh timur gapo pendapat ijtihad masing-masing jalan tu. Semua tu dia ambil daripada hak Nabi buat belaka. Bila hak Nabi buat, ulama tu dia faham lagu tu. Ulama ni dia faham lagu ni. Maka dia royak katanya aku ambil daripada dalil Quran, daripada sunnah Nabi juga. Maka aku pahal lagu ni. Siapa nak turut, turut. Tak saya turut pun tak ada gapo. Ha, maka kita, orang belakang-belakang ni pakat ngaji jadi banyak. Orang ngajar pun ngajar wilwah. Barulah orang pun boleh pilih banyak. Lak-lak, supaya dengan lauk nasi. Kedah-kedah, besar-besar kita pergi. Kadang-kadang beratus lauk. Ikut kita nak pilih kat mana? Yang duduk pergi pasar ke? Jangan duduk pergi royal, kita kena makan lauk ni so. Lauk lain jangan duduk makan. Ya kuam rusuk, kuam arum, apa? Kuam tongkan orang, okay. Ya berlain ni. Orang tu rasa nak makan roti, orang nak makan mie, orang nak makan nasi. Orang tu nak makan lauk daging, hak ni nak udang, nak sotong. Orang tu nak ikan, orang tu nak ayam dan sebagainya. Sebab tu dari Islam cuba kita gambar katanya kuam lauk lain ramuan yang ada di dalam Islam ni Allah Ta'ala sudah pun royak dalam Quran, Nabi pun buat jadi banyak. Maka kita nanti kita iaitu yang ngaji ngajar. Orang ada ilmu ngajar. Nah, orang berasa katanya dia kena ngaji, dia tak boleh ngajar, tapi sekadar katanya untuk ngaji amal untuk diri dia, apakah ngaji. Lepas tu soal lagi saya tambah belakang ni jadi baca banyak. Baca jadi banyak. Cari masa sehari-hari. Jangan lepas kalau kita duduk ngetak baca. Bacalah banyak. Baca, 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 baca. InsyaAllah orang baca cara mikir dia luah. Tu saya nak ayat. Bacalah banyak. Lepas tu angkatkanlah taraf cara hidup umat kita ni melalui jadi wicakan sebanyak mungkin. InsyaAllah. Ini adalah ambil daripada ayat 53 sampai 55 dalam surah Ghafir ataupun suratul mu'min. InsyaAllah. Nah, kita pergi pula ayat selepas daripada ni, ayat yang ke-50 ni, orang-orang yang menetek ajaran Allah. Orang yang lawa Quran, lawa Nabi. Lagu mana? Orang kafe. Orang kafe. Pada zaman, tiap-tiap zaman, sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak nafi. Katanya ada juga. Nah, orang-orang yang pasang, duduk dalam Islam, tapi dia tak cok mana kepada Islam. Dia tak kena mana kepada Islam. Dia pahal Islam pasang sebucu, tapi banyak bucu lagi yang dia tak pahal. Kadang-kadang dia menetek Islam itu sendiri dengan boleh jadi dia tak khabar katanya dia dah menetek agama sendiri. Nah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته